teman-teman Smart Point, ayo kita kenali macam-macam sifat jujur. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya, selain dorongan karena Allah. Jujur dalam perkataan, yaitu kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya, dan menjadi tabiat bagi dirinya. Sudah tahu kan macam-macam sifat jujur? Sampai jumpa!